Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Cumra. Jadi, kita bertemu kembali. Oke, baik. Jadi hari ini kita nak belajar apa agaknya? Oke, baik. Jadi hari ini Cikgu Jumra ingin kongsikan bagaimana kita nak mengenal nilai tempat dan juga nilai digit bagi nombor perpuluhan. Pernah belajar tak kat sekolah? Oke, baik. Jadi hari ini Cikgu nak bagi tips bagaimana kamu boleh mengingat nilai tempat dan juga nilai digit bagi nombor perpuluhan. Baik, jadi semua murid boleh lihat di paparan di sebelah ini. Okey, baik. Jadi cikgu berikan satu contoh nombor perpuluhan. Okey, bagaimana agaknya kamu membaca ya? Cuba kamu baca. Nombor ini dan nombor ini. Cuba baca bagaimana kita nak membacanya. Kamu nampak tak ada titik perpuluhan di sini? Ya. Jadi bila kamu jumpa titik perpuluhan, ini sebenarnya adalah nombor perpuluhan. Jadi nombor perpuluhan ini kita hendaklah membacanya seperti ini. 2.835. Nampak tak? Kenapa Cikgu Jumrah tak sebut 835? Okey, baik. Kenapa kita tidak sebut 835? Sebab kalau kita sebut 835, itu dah salah bagi nilai tempat dia sendiri. Ya, kamu kena harus tahu nombor sebelum titik perpuluhan ini adalah nombor bulat. Nombor bulat. Nombor selepas titik perpuluhan ini, kita dah tak panggil dia sebagai nombor bulat. Sebab nilainya adalah semakin kecil. Semakin kecil. Jadi, kamu perlu tahu nilai tempat dan juga nilai digitnya. Baik, mari kita lihat nilai tempat dan nilai digit bagi nombor perpuluhan ini. Seperti yang cikgu sebutkan tadi, 2 ini adalah nombor bulat, jadi nilai tempatnya adalah sa. Bagaimana dengan 8? Ya, so nilai tempat bagi 8 adalah per 10. Okay? Nilai tempat bagi 3 per 100. Dan nilai tempat bagi 5 per 1000. Okey, baik. Jadi kalau kamu perasan tips untuk mengetahui nilai tempat, dia sebenarnya dalam perkataan. Ya, dalam perkataan. Iaitu ada sa, per 10, per 100 dan per 1000. Okey, boleh nampak kan? Dan juga sebenarnya ada perkaitan di antara nombor perpuluhan dengan pecahan. Jadi sebenarnya 8 ini dalam pecahan dia sebenarnya 8 per 10. Nampak? Sebab dia 10. Begitu juga dengan 100. Jadi ini sebenarnya 3 per 100. Pandai. Jadi per 1000 pula? Ya, ini sebenarnya 5 per 1000. Baik. Jadi bila kamu dah nampak ada perkaitan nombor di antara pecahan, jadi menyenangkan atau memudahkan kamu untuk mengetahui nilai digit dia pula. Okey, nilai digit bagi sa ataupun nombor bulat ini adalah 2. Jadi senang kamu nampak tak? Nombor kan? Jadi sebenarnya bila ditanya soalan tanya nilai digit, sebenarnya kamu perlu merujuk nilai digit ni adalah sebenarnya nombor ataupun angka. Pandai. Okay, baik. Jadi, per 10 ini 8, nilai digitnya adalah sifar perpuluhan 8. Nampak tak? Sifar perpuluhan 8. Jadi, kita tahu kalau lepas titik ni ada satu je nombor, ini sebenarnya nilai tempat dia per 10, nilai digit dia adalah sifar perpuluhan 8. Okey, begitu juga dengan sifar perpuluhan sifar 3 dan juga sifar perpuluhan sifar 5. Okey, boleh? Jadi nampak gayanya kamu mudah untuk kamu ingat bagaimana untuk mengenal nilai tempat dan juga nilai digit. Jadi, cikgu rasa itu sahaja perkongsian Cikgu Jumra pada hari ini. Jangan lupa, ya jangan lupa belajar dan juga ingat nilai tempat dan juga nilai digit bagi nombor perpuluhan. Jadi kita jumpa lagi di pembelajaran akan datang. Bye. Assalamualaikum.